teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah, di video kali ini gue bakalan kembali lagi nih bermain game Ultraman All-Star Chronicle. Kita bakalan melanjutkan game ini ya teman-teman ya, karena seru banget. Ini gamenya mungkin buat kalian ngebosenin gitu, tapi ini tuh game strategik yang mantap-mantap jiwa banget gitu loh teman-teman ya. Ini melatih otak nih, terutama lo pade yang otaknya bolot. Nggak canda. Kemarin gue lawan siapa sih? Zamshar ya. Sekarang kita lawan siapa kah ini? Coba kalian tebak namanya siapa di bawah. Oke. Masih dengan Mebius. Oke. Sip. Alright. Dia ini kekuatannya es nih teman-teman ya. Dia menyemburkan hawa dingin atau juga bisa membuat es. Bahkan Mebius pun kalah ditusuk dan menjadi es nih sama ini monster ya. Wah, mantap sekali. Alright, yang udah ready siapa? Zero di sini nggak kepake. Oh, Max. Ada Max. Sekarang nih teman-teman nih pakai Max nih. Tapi kayak kita mesti menyelamatkan Max ya sekarang ya. Karena sepertinya begitu. Oke. Baiklah kalau begitu. Agul gue pakai. Karena OP gitu loh. Agul, terus Jack juga OP. 3 dan last. Oke, kita pakai Nexus aja lah teman-teman ya. Oke, bola-bola kuasanya di sini ada 1, terus ada 2, terus oh iya kan bener nyelamatin Max. 3. Oke, cuma ada 3. Alright. Gue di sini pengen Nexus di sini. Jangan Nexus di sini. Nah, 3 di sini dia ngambil bola yang di bawah nanti. Alright, langsung start aja kita, coy. Mantep lah. Udah stage 18 aja, nggak berasa ya. Oke. Agul langsung first time. Sip, Agul langsung ambil bola hijau. Bentar, jangan Agul yang ambil bola hijau, harusnya Mebius ya bola hijau ya. Oke, Agul berarti ke sini dulu. Alright. 3 ambil bola kuning, diam di sini. Oke. 1 bola sudah keambil, coy. Alright. Jack ke sini langsung untuk melindungi si ini ya. Nexus ambil bola biru. Oke. Sudah tersebar nih sisa Mebius. Mebius kan di sini tokoh utamanya, teman-teman ya. Jadi kita bakalan memakai Mebius untuk ambil bola yang hijau gitu. Oke, Tyrant. Masih aman. Dia tidak bergerak, Bung. Oke, giliran Agul ke sini sekarang. Apakah nyampe serangannya Agul? Nggak nyampe. Ih, dikit lagi, nggak nyampe juga, teman-teman. Oke, coba yang di sini nyampe nggak? Nggak. Mau nggak nyampe. Udah, diam aja lah di sini lah. 3, oke nih, 3 bakal mulai engage ke sini. Set, gak kena. Aduh, gak kena, oke. Retreat dulu, retreat. Nah, nih si Jack lawan Tyrant ya. Buset, 16.000 coy. Wah, saik juga. Coba kalau pakai ini. Wah, parah, Tyrant kuat banget di sini, Pak. Harus menggunakan banyak SP nih berarti ya kita. Seenggaknya SP 2 Ultraman ya cukup. Harusnya Agul nih, Agul. Oke, Nexus bantu sini. Jangan Nexus bantu bawah aja. Nah, sini dulu. Oke, giliran dia jalan. Wah, 3 yang diserang, coy. Sakit, men. Maafkan aku, 3. Kau harus berkorban di sini. Oke. Walah, lama sekali. Mebius gilirannya masih lama buat ngambil salah langkah, teman-teman. Oke. Oh, kan dia udah di situ ya. Berarti kita ambil ini, nggak dapet. Sip. 17.000 sama 16.000 ini sama-sama kuat ini dua monster ya. Aduh. Tapi nggak apa-apa, serangannya Agul tuh sakit di sini. Agul OP di sini. Oke. Okay.
Gantian, tiga akan menyerang Bung. Wah, kecil banget tadi serangannya. Oke, tiga kalau gerak sini. Waduh. Bentar, tiga gerak dulu dah. Ke sini. Terus pakai serangannya. Nah, dapat. Ah, udahlah, enggak apa-apa, enggak apa-apa pakai Zeperion Kosen. Cis. Ini lumayan ini ya, gimana nanti episode terakhir ya? Terakhir itu kan lawan Kaiser Belial ya, teman ya. Oke. Wadidaw, wadidaw. Oke, Jack ke sini dulu coba. Dapat enggak? Oh, enggak dapat, dikit lagi, coy. Coba berarti Jack ke sini. Dikit bet, coy. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pakai ultra ini ya, ultra bracelet yang dijadikan ultra lens. Wus. Sengkaya di sini yang baru kena serangan baru si 3 doang ya, dikena serangan tadi. Oke, giliran Nexus menyerang. Engage. Enggak kena. Salah posisi Nexus, harusnya ke sini Anda. Oke. Dapat nih. Nexus penuh barnya. Oke lah, ini fix banget gue pakai Nexus buat finishing ya. Pakai 3 barnya di ini, 3 bar di game Trump and Nexus PS2. Agul lagi, coy, serang, jangan kasih ampun, asli nggak bohong. Boom. Abisin SP-nya biar spesialnya dapat S. Ini sampai spesial gue nggak dapat S, awas aja nih. Dis. Sakit serangannya Agul, coy, sakit. Ini Tyrant doang nih, belum keserang-serang. Dari tadi gue nyerangnya baru pakai Jack doang. Oke, kita lihat dia bakal menyerang siapa. Gue lupa gue harus ngelindungin Max. Oh my god. Oke, oke, oke. Sini lo. Gue serang lo ye. Wah, dikit banget. Udah gak apa-apa, serang aja. Gunakan semua SP, gunakan semua SP. Kan gilirannya dia masih lama nih ya, teman-teman ya. Berarti kita harus utamain serang dia dulu nih. Ini salah satu dari Four Heavenly Kings yang ada nih ya, teman-teman ya. Temenannya, nah baru nih Mebius dapat yang hijau. Set. Tapi abis ini taruh dulu, berarti serang dulu coba Mebius. Oke, kalau pakai ini nggak dapat, kita berarti pakai ini aja dulu. Mebium Blade. Dus. Wih, kenapa di sini Agul nggak dikasih Blade juga ya? Kan Agul punya pedang. Padahal keren kalau Agul punya pedang, bisa duet sama Mebius pakai pedang ya. Oke, dapat. Sip, bola hijau sudah diambil sama Mebius. Tyrant nyerang siapa? Pasti nyerang Mebius, kan? Oke. Dikasih serangan api, coy. Harusnya nggak mempan, Mebius kan juga kekuatannya api gitu loh. Oke. Max di situ darahnya, oke. Gua serang ini dulu ya dia. Oke, lumayan. Kita habisin dulu dah. Tyrant masalah terakhirnya gampang. Tuh, Jack cuma nendang dari atas pakai kakinya doang bisa ini, coy. Bisa gitu bahasanya lah. Ngomong apa gue? Oke, gaskan kasih yang paling aku. Langsung habis sama Nexus. Ini masih Junis Red, coy. Belum jadi Junis Blue, belum jadi Noah. Mantep pakai Overrise Storm. Oke, mantep. Salah, harusnya nggak meledak. Jangan meledak dong, harusnya berubah jadi butiran-butiran. Oke, berarti Max sudah aman ya di sini ya, teman-teman ya. Tinggal kita menyerang Tyrant. Ini Tyrant bener-bener monster. Oke. Agul giliran ke atas sini. Gaskan Agul, gak kena, bos. Oke, ya udah biarin aja dulu dah. Agul kesini dulu aja dah. Diem. Tiga nih, tiga harusnya bisa. Nah, tiga bisa. Langsung. Ini apa sih si Tyrant? Tiga udah habis SP-nya, coy. 450 doang, kagak ada sakit-sakitnya. Oke. Mebius pindah ke sini. Wah, nggak cukup pak SP-nya Mebius. Oke, coba ntar gue coba kesini dulu. Ini apa ya?
ini kayak ngasih kekuatan gak sih? Iya gak sih? Harusnya ya, ini jadinya kayak support gitu jatuhnya. Coba, gue coba dulu ya teman-teman ya. Tapi gak dapet, udahlah bodo amat lah, serang ya. Sakit juga tuh walaupun serangan biasa ya. Sakit Mebius coy. Royok nih si Tyrant nih. Aduh. Nyerang siapa lagi? Mebius lagi yang diserang. Walah dia kabur coy. Cupu si Tyrantnya, takut. Oke, Agul kesini. Gak dapet. Tyrantnya takut sama Ultraman Heisei. Ada Jack si Ultraman Showa deh ini. Jebret. Ih, mantep kali. Mantep kali langsung nih. Jack. Jack tapi udah mau habis ya. Udah Jack taruh sini dulu ya dah. Tiga juga mau habis. Tiga retreat ke sini. Nexus nih, Bos. Tapi jauh sih Nexus ya. Enggak dapat. Oke lah enggak apa. Nexus diam dulu ya di sini. Agul kasih tau lagi coy. Sini ya coba. Nggak kena cuy. Oh ya udah sini coba. Set jebret. MVP-nya Agul sama Nexus di sini ya. Pakai pecutan nih, mantep kali. Dis. Pecutan kematian. Oke, selanjutnya lagi Mebius lagi coy. Alright. Jangan Mebius ke sini coba. Set. Langsung nih pakai medium shooto ya teman ya. Set. Kita lihat berarti di sini yang bakal menjadi penentu 3 ya. 3 masalahnya nyampe nggak nih serangannya? Nggak nyampe, Pak. Soalnya kehalang ya, kehalang sama ini. Oke, berarti di sini yang menjadi penentu Jack atau enggak Nexus yang jadi penentu ya. Aduh, Mebius kena lagi, Pak. Oke. Berarti abis ini Max jadi playable karakter ya. Kita bisa pakai Max karena lumayan banyak yang request supaya pakai Max juga ya, teman-teman ya. Jadi gua bisa make requestan kalian gitu. Alright, Nexus kasih tahu. Enggak kena. Dus. Baru gua pengen pakai yang ini aja dah. Mendingan sekalian serangan terakhir kan nih. Ih, mantep kali. Overrise Storm. Sayangnya di sini Nexus cuma Junis Red doang ya, teman-teman. Kan kalau 3 tuh bisa jadi power, bisa jadi sky, terus Dyna juga bisa jadi miracle, bisa jadi strong. Nanti Zero di terakhir bisa jadi shining. Kok dia masih ada? Oh, dia masih ada cuy. Wah kacau. Hidup lagi dia, Pak. Gua nggak ngeh. Wah sembarangan ini makhluk. Gua nggak ngeh cuy, ternyata masih ada. Oke lah, nggak apa-apa lah. Gasken. Sorry teman-teman, gue terlalu fokus sama Tyrant. Wah semprul. Aduh, kacau banget. Ntar lo, Jack taruh sini dulu. Karena 3 kan udah mau habis. Nah, Nexus nih. Kita pakai Nexus. Dus, nggak kena. Dus. Yang terakhir ya sekalian, coy. Banyakin. Durasinya lama nih. Oke, ini karena keteledoran gua nih ya, teman-teman ya. Fix nih. Kalah, udah. Oke, giliran Agul sekarang. Agul ke sini. Set. Gunak. Yang penting Agul darahnya udah penuh lagi coy. Santuy aja. Soalnya dari tadi dia nggak keserang. Jadi gue bisa sedikit mengorbankan si Agul ya. Nah ini dia pakai pecutan nih. Wuts, mantap. Lanjut nih. 3. 3 juga udah ke charge lagi. Jadi bisa kita gunakan. Waduh. Oh harusnya kesini. Nah dapat nih. Gunakan glitter. Apa glitter Zeppelion ya teman-teman ya. Ih mantap kali. Langsung setengah coy, kasih tahu mau nyerang siapa lo. Nexus diserang. Ada dendam dia sama Nexus. Langsung aja langsung.
Nah sekarang Mebius, mana Mebius? Wah di atas banget dia. Oke, Mebius nyerang dari sini dapat nggak ya? Wah nggak dapat teman-teman. Oke coba dari sini. Dapat nggak? Nggak dapat. Oke berarti Mebius retreat dulu, Mebius di belakang. Jack, nih Jack nih harus dapat nih Jack. Ah, nah dapat kan? Pakai ultra lensnya coy langsung. Nggak tanggung-tanggung langsung kita apa namanya serbu langsung gunakan semua spesial coy. Jangan kasih ampun, nah kan pusing kan? Pusing kan di? Kan gue bilang apa? Langsung kasih serang Nexus lagi coy. Nggak kan udah habis. Mati. Wow, serangan terbang nih. Duh. Gila. Ketam langsung. Ketam. Max berhasil diselamatkan coy. Baru tahu gue ternyata dia bisa hidup lagi. Padahal tadi udah mati kan ya harusnya. Terus nyawanya full lagi dia. Good job teman-teman. Kita lihat. Hilang. Kita lihat siapa lagi yang mau melawan pasukan Ultraman di sini. Oke, okay. 80, ada 80 di sini. Taktik kita S, spesialnya A. Battle rank-nya tetap S, coy. Santai aja. Enggak apa-apa. Bawa santai aja. Walaupun tadi gue teledor tapi masih bisa untuk mengimbangi lah. Oke teman-teman, so sampai di sini dulu gameplay gue bermain game Ultraman All-Star Chronicle. Tadi lumayan menantang dan lumayan lama walaupun musuhnya cuma 2 tapi kuat-kuat banget. So thank you buat kalian nonton video ini. Sekian dari gue, Arga Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.